Soalan yang pertama, saya ada sejumlah wang judi tapi saya terfikir apakah yang perlu dilakukan kerana saya tidak ingin menggunakannya. Adakah boleh saya wakafkan kepada masjid tanpa pengetahuan pihak masjid? Baik. Soalan pertama, dia ada piti judi, menang judi. Ini kaki nombor ekor tanya. Ha, bagus. Kaki judi pun mari tanya malam ni. Tahu tak? Ha, Allah tak heran kita banyak dosa. Allah heran kenapa tak mau bertaubat kepada dia. Nampak? Ha, semuanya Allah terima belaka taubat. Ata'imu anizambi habibullah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, Allah sayang. Nah, ha. Baik, dia tanya dia ada duit judi. Duit nombor ekor contohlah. Menang nombor ekor ada 1,000 di simpang. Dia tak mau belanja. Boleh tak dia nak wakaf sejik? Tak mau kabur ke AJK? Faham? Ha. Dengar baik-baik. Jangan kita gunakan sebagai sumangan-sumangan untuk beribadah dalam menggunakan harta yang haram. Okey? Tak boleh. Ha. Kerana pernah diminta sumangan kepada dua orang yang bernama Habil dan Qabil. Anak Nabi Adam AS, nak anaknya yang Habil memberi harta yang elok, Allah terima. Qabil memberi harta yang tidak baik, Allah tak terima. Nah, Allah tak terima. Itu daripada ini, ulama-ulama berkata, memberi sumangan sedekah dan sebagainya daripada harta yang haram, Allah tak terima. Nampak? La yaqbalu salata ahadikum bi ghairi tahurin, Allah Taala tak menerima salat kamu tanpa bersuci, wala sadaqah min ghulut, dan tidak menerima sumbangan sedekah daripada harta yang haram. Okey, walau bagaimanapun ulama mutaakhirin berkata wang-wang haram yang bukan hak orang, yang tak perlu dikembalikan kepada orang, neh, boleh disumbangkan kepada tabung untuk kegunaan maslahat awamiah, untuk kegunaan orang ramai, seperti buat tandas, seperti buat jambatan dalam kampung, seperti ada lecah-lecah dalam kampung, kita beli batu untuk tambun jadi lecah. Ada ulama yang membolehkan. Jadi gunakanlah untuk perkara tersebut.